Salam jurnalisme untuk seluruh sivitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di gedung auditorium Universitas Andalas dan tepat di belakang saya sedang berlangsungnya prosesi wisuda 3 Universitas Andalas tahun 2023. Berikut cuplikannya. Wisuda 3 Universitas Andalas tahun 2023 dilaksanakan di auditorium Universitas Andalas. Pelaksanaan wisuda kali ini diikuti oleh 634 wisudawan-wisudawati yang terdiri atas program Diploma 3, Sarjana, Profesi, Spesialis, Magister, hingga Doktor. Seperti biasanya, UNAN juga memberikan penghargaan bagi sejumlah mahasiswa dengan lulusan terbaik dan lulusan dengan predikat bintang aktivis kampus. Nama Salsa Fauzania. Wisuda kali ini sangatlah meriah karena terdapat penampilan bakat oleh salah satu wisudawan. Kemudian dalam sambutannya, Rektor Universitas Andalas, Yulian Ri, menyebutkan harapannya kepada para wisudawan untuk terus mengembangkan diri dan jangan berhenti untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Salah satu wisudawan dari jurusan spesialis patologi klinik mengungkapkan harapannya untuk para wisudawan untuk terus berjuang dan tetap berusaha di masa depan. Kita tetap harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, itulah kehidupan kita yang lebih nyata selanjutnya gitu. Selamat atas kelulusannya bagi para wisudawan, semoga dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. Semoga terus membangun karir di masa depan. Saya Fadila Lismasari dan Nabila Anissa melaporkan dari Padang, Sumatera Barat untuk Kenta Andalas.